Assalamualaikum. Hari ini nak share ayam masak merah untuk majlis Hari Raya Giat Mara Gerik bagi tahun 2024. Bilangan tetamu lebih kurang 100 orang, jadi 8 ekor ayam digunakan untuk membuat ayam masak merah ni ataupun dikenali sebagai ayam masak ros. Okey, ayam ni kita potong 14, jadi 8 ekor darat dengan 14 potongan dapat lebih kurang 112 ketul. Setelah ayam dibersihkan, kita perap dengan garam dan kunyit. Selepas itu kita goreng, tapi kita goreng separuh masak saja guys. Okey, setelah ayam siap digoreng, kita sediakan pula kuahnya. Jadi kalau nak tengok bahan-bahan ayam masak merah ni, boleh tengok video-video sebelum ni yang kita sharekan kepada anda semua. Okey, untuk menjadikan ayam masak merah ni tahan lama, pastikan kuah ni kita masak agak lama guys, sehingga betul-betul masak. Kemudian barulah kita akan masukkan ayam. Okey, perasakan dengan garam sesuai selera. Kemudian kita akan masukkan susu cair. Okey, hari ni kita masak ayam masak ros, jadi kita bubuh susu cair. Okey, kemudian kita masukkan ayam yang telah kita goreng separuh masak dan kita akan masak ayam ni betul-betul masak guys. Okey, 8 ekor ayam ni sebenarnya untuk 100 tetamu memang tak cukup guys. Jadi pastikan kalau nak jemput 100 orang, kita akan buat 10 ekor. Jadi kita ada ekstra ayam ni untuk dihidangkan kepada tetamu. Okey, akhir sekali kita potong bawang besar dan kita taburkan di atas ayam masak merah ini.